Halo, selamat pagi. Berkebun kembali di pagi hari seperti biasanya karena pagi hari waktunya kita beraktivitas di kebun atap rumah. Hari ini rencananya kita mau panen sayuran sawi pakcoy dan juga sawi hijaunya, teman-teman. Kebetulan karena ini sudah sangat-sangat siap untuk kita ambil, pertumbuhannya subur meskipun ini pupuknya dengan pupuk organik dari limbah dapur. Lobaknya, teman-teman, umbi akarnya semakin hari semakin besar. Rencana hari ini aku juga mau repotting kolnya, teman-teman. Tomat keriting yang nanti terakhir kita ambil, nanti kita sudahi. Oke, teman-teman, kita langsung aja ambil pakcoynya. Ini sengaja aku ambil sekaligus, teman-teman, karena ini pucuknya sebelumnya diserang ulat, jadi kurang bagus ya pertumbuhannya, tapi lumayan gede juga. Kita ambil beberapa pakcoy, sisanya untuk kita panen berikutnya. Kalau yang ini aman, teman-teman, tidak ada dimakanin ulat. Kita ambil lagi satu. Nah, ini teman-teman, gede juga. Media tanam bekasnya nanti kita manfaatkan kembali untuk tanam-tanam lagi. Next, kita mau ambil sawi hijaunya. Kalau yang ini kita ambil beberapa helai daun sawinya. Ini daunnya gede-gede banget, teman-teman. Tepat segini sawi pakcoy dan sawi hijau. Nanti kita tata ulang lagi selesai kita panen-panen. Ini kita panen di hari berikutnya aja. Tomat keriting panen terakhir sebelum nanti kita sudahi aja, teman-teman, karena kita sudah punya tanaman tomat yang baru. Dapat segini.
Berikutnya kita panen terong. Terong lalap. Lumayan cukup keras, teman-teman. Kita pakai gunting aja. Oh ya teman-teman, habis ini kita mau repotting kol kubisnya. Kita mau ganti potnya. Hasil panen tipis-tipis kita di kebun. Sekarang kita lanjut repotting kol kubisnya. Ini aku ganti potnya yang lebih besar, teman-teman. Kita sudah selesai tadi repotting, dan juga ini habis aku tata ulang lagi. Ini yang tadi aku repotting, teman-teman. Semoga nanti tidak layu. Tadi aku sempat tata ulang kembali karena ada beberapa tanaman yang memang aku sudahi, teman-teman. Tanaman tomatnya ini sudah aku pindahkan ke sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini di kebun atap rumah. Semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, komen, dan juga subscribe.